こんにちは。はじめまして。私はレニタです。チラチャプ第一専門高校の生徒です。12年生です。どうぞよろしく。マイキタブラちゃん、日本語で何ですか？Sebelum masuk ke pola kalimat, kita kuasai dulu kosa kata benda dan kata tunjuk benda. Han, toko pelajaran. Noto, toko catatan. Kyokaso, toko pelajaran. Enpitsu, pensil. Fukipako, tempat pensil. Senpuki, kipas angin. Sekarang kita belajari kata tunjuk benda. Kata tunjuk benda itu ada tiga. Yang pertama kore, kedua sore, ketiga are. Kore artinya ini, untuk menyatakan atau menunjuk benda yang ada dekat dengan kita. Dua, sore. Sore artinya itu. Tiga, are. Are artinya itu. Itu yang dimaksud adalah berikut pola kalimatnya. Kore wa buru pendek. Sore wa kyokaso de. Are wa senpuki de. Pola kalimat untuk menyatakan benda dalam berbagai bahasa. Sebelumnya kita belajar nama-nama bahasa. Tempat pensil wa nihongo de fudegaku desu. Contohnya, tempat pensil wa nihongo de fudegaku desu. Enpitsu wa indonesia go pensil desu. Sekian dan terima kasih.